Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini pertandingan voli di Desa Ngunut. Nomor 24 ternyata tidak melampaui net. Sep saja dilakukan. Rita Sugiharto timang-timang bundar. Oke, ternyata tidak melampaui batas dan pergantian bola dilakukan. Nomor punggung 3 sedikit tenang dan tanpa basa-basi, bola pun melambung tinggi. Tenang saja Rita. Oke. Oh, dan ternyata terkena, padahal sudah di luar lapangan. Masih dari merah-merahnya delima. Tenang saja tanpa melihat bola. Oh, langsung grogi dilakukan. Oke, tenang saja bolo. Rebutan bola. Satu kali pukulan. Tenang, kata dia los. Tinggi diangkat, nomor punggung 6. Hantam saja. Oh, tinggi lagi. Dan satu kali pukulan. Langsung saja. Tenang, bola di udara. Oh, dan ternyata pertandingan yang sangat-sangat ditunggu oleh para. Oh, tenang, tidak mengurangi rasa hormat. Wow, ternyata sudah sepuh. Tinggi saja, tenang. Nomor punggung 6, 4 oper, 1 kali tunjukkan. Oke, ragu-ragu. Oh, ternyata pukulan yang meleset atau tidak terkena bola dengan sasaran yang sangat tepat. Tenang saja, si kulit bundar timang-timang. Oh, ada apa gerangan? Oh, dan ternyata salah posisi. Rita Sugiharto. Tenang saja. Sep saja. Oh, ragu-ragu. Oke, peluit sudah disempit. Dan bola melambung tinggi. Oh, ternyata tidak bisa di-smash dengan lancar. Oh, ternyata bola keluar dari lapangan. Menang saja. Skor saat ini adalah 4-11. Masih memimpin, masih tertinggal. Oh, ternyata bola keluar. Pertambahan poin untuk Keracam. Skor 5-11 untuk Keracam 5. Tenang saja. Oh, ternyata Rita sebagai toser tidak bisa mengambil bola. Nomor punggung 4, tenang saja. Si kulit buntar masih ada perdebatan sedikit. Dan sep saja dilakukan. Satu kali hantaman, tenang. Bola melambung tinggi dan oh, ternyata tidak jadi. Satu kali memporak-porandakan pertahanan lawan. Oh, dan ternyata gagal. Tenang, 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 tenang. Karena begitu grogi, jadi ada pukulan-pukulan yang mungkin itu tidak bisa untuk memantulkan bola. Oke, tinggi saja diangkat. Bola masih saja untuk Keracan dan sedikit saja. Oh, tidak apa-apa. Rita Sugiharto. Oh, bola melampaui net dan juga berada di luar lapangan. Masih unggul beberapa poin untuk Keracan. Tenang saja, bola sampai. Satu pukulan kembali lagi, masih ragu-ragu. Satu kali pukulan saja Rita Sugiharto. Oh, tenang, angkat saja bola. Oh, ternyata lupa bahwa dia harusnya bola kedua dan ternyata tidak dihantam.
Oh, istirahat. Lanjut saja, masih dalam masternya nomor punggung 4. Oh, begitu tenangnya dan ternyata tidak bisa melawan. Masih merah-merahnya di 5. Tanpa melihat pertahanan. Oh, dan ternyata gagal. Mungkin di lain kesempatan bisa menaruh poin yang lebih banyak. Masih saja bola diangkat tinggi-tinggi. Kembali. Dan oke, tenang saja. Bola kedua, satu kali pukulan bisa hantam-hantam saja. Oh, Rita Segerto kakao. Kalem-kalem. Satu kali pukulan masih bisa terkendalikan. Laki-laki Rita. Oh, sedikit. Oh, masuk dalam hentakan yang. Oh, hey, aduh, aduh, aduh. Hey, 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 masih bro, masih. Oh, dan ternyata sama. Oh, sempat ada pertimbangan, sempat saja ada percekcokan, tenang dilakukan. Untuk Ivan Putra setelah salah menempati posisi menawan Tawang B untuk segera persiapkan diri antara dugaan melawan Kerajaan B. Tenang saja Ivan Putra setelah pertandingan antara keluar dari lapangan Tawang B untuk segera mempersiapkan diri antara Bupaan dan Kerajaan B. Kemudian di Bang Putri setelah pertandingan SMP PGRI A dan Kerajaan B antara Tawang B dan Tugu. Satu kali lagi dan ternyata bola memasuki arena lapangan bola voli. SMP PGRI skor bertambah 1 untuk Kerajaan, yaitu 11-16. Nomor punggung 10 tinggi saja, tidak ragu-ragu. Satu kali pukulan lagi, oke, hantam saja, tenang begitu tingginya bola, jangan ragu-ragu. Dan Rita, oke, keluar. Oh, dan ternyata masih bisa dijangkau. Tidak boleh. Oke, ini sempat gemetar. Oh. Nah, jadi selain oh, gagal. Tenang, tenang dan gagal. Ya, lanjut. Ini adalah pertambahan skor yang berturut-turut untuk Kerajaan. Oh, tenang saja. Oh, diulangi satu kali lagi. Angkat tinggi-tinggi begitu tenangnya. Dan satu kali pukulan. Oh, dan ternyata ragu-ragu terus bertambah poin untuk Kerajaan, yaitu 14-16, tertinggal 2 poin. Tenang dan selalu bertahan. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Masih saja tinggi. Satu kali lagi. Rita. Oh, dan ternyata rasa panik itu selalu muncul. Oke, oh, keluar dari lapangan teman-teman dan tidak bisa bertambah poin. Satu poin didapat
untuk grup merah 18-14. Tenang begitu di hadapan kacan. Oh, semakin siang dan semakin loyo. Tidak apa-apa, ini adalah sesuatu. 19-14. Karena wis rodok loyo, penyiare ora tek duwe daya. Tenang saja, masih dalam keadaan hidup. Oh, ternyata gagal. Nyolong ge. Tinggi saja. Tinggi saja bola kedua. Tenang. Berkali-kali nomor punggung 10 belum memasuki, belum berhasil untuk melawannya. Yaitu skor sementara 14-21. Masih bisa kita sempat grogi. Oke. Tenang saja. Tinggi saja. Masih bisa dihadang. 22-15 masih unggul Rita. Gagal. Nomor punggung 3. Tenang-tenang saja. Keluar dari lapangan. Bertambah lagi 1 poin untuk Keracan. 17-22. Masih bisa lagi. Dan tinggi saja. Oh, dan ternyata itulah perempuan mainnya colongan. Dan ternyata masih bisa dihalaukan. Bertambah lagi 1 poin untuk dan ternyata berebut 2 pemain yang gagal untuk menerima bola. Pertandingan 2 poin dari tinggi saja keluar. Ternyata masih bisa dihadang.
terburu-buru. Oh, dua kali. Oh, ternyata tidak mengetahuinya. Bertambah lagi satu poin. 20-22. Pertandingan sangat seru. Dari tim Putra Tugu. Kembali, poin tim Putra Tugu. Nomor 3 melakukan servis. Servis yang baik. Angkat tinggi. Baik, kita masuk ke angkat tinggi. Putra Tugu bangun serangan. Ya! Ya! Ragu-ragu, Rita masih saja. Oh, ternyata. Oh, tenang. Dalam kondisi tenang, tinggi saja bola diangkat. Hantam begitu saja. Oh, nomor punggung 5, tenang bola dikuasai. Oh, dan ternyata kekuatan bola sama tinggi badannya tidak memungkinkan. Nomor punggung 5 melakukan servis. Servis dilakukan kurang sempurna. Servis yang dilakukan. Oke, tenang begitu pula. Untuk pertahanan lawan yang bisa memporak-porandakan. Wow. 24-20 detik-detik kemenangan untuk voli. Oke. Servis dari ini. Nomor 24 tim Putra Tawa menambah poin